Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billahi al-jawad alladhi jallat ni'amuhu 'an al-ihsar bil-'adad al-mani bil-lubbi wal-irshad al-hadi ila sabil ar-rashad al-muwaffiq lit-tafaqquh bid-din ma lafaqa bihi wa ikhtarahu min al-'ibad ahmaduhu ta'ala aghlaba hamdan wa akmalah wa azkahu wa ashmalah واشهد ان لا اله الا الله الواحد الغفار واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وصلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا عليه اما بعد الحمد لله kembali kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab tafsir Al-Fatihah wa Qisar al-Mufassal karya Syekh Dr. Shalih bin Abdullah Ibn Hamad Al-Husaymi hafizahullah ta'ala. Terakhir kita sudah masuk dalam tafsir surah Al-Masad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutkan di sini: A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa mra'atuhu hammalata al-haqab. Fijiha hablum min masad. Sudah disebutkan oleh penulis hafizahullah terkait dengan sebab nuzul, sebab turunnya surah ini terkait dengan Abu Lahab yang mengejek Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengumpulkan mereka di Bukit Safa, kemudian memperingatkan mereka dari apa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis hafizahullah, wa Abu Lahabin min a'mamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini termasuk pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara kandungnya Abdullah, ayah beliau. Wa kana syadidal adawati wal adiyatulah. Wal adiyatilah. Dan dari semua paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam itu cuman berapa orang? Cuman 2 orang, Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib dan Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Hamzah meninggal di perang Uhud, ya, terbunuh di perang Uhud, ya. Al-Abbas masuk Islam, termasuk masuk Islam belakangan, ya, masuk Islam belakangan. Siapa? Hamzah termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan beliau masuk Islam sebelum Umar bin Khattab, sebagaimana yang masyhur dalam sirah. Jadi semua paman Nabi SAW meninggal di atas kekafiran kecuali 2 orang ini, Hamzah dan siapa? Hamzah dan Al-Abbas. Wa kana syadidal adawati wal adiyatilah. Ya, walaupun paman kandungnya, ya, paman dekatnya, tapi sangat mengusuhi, sangat membenci dan sangat besar gangguannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya beliau adalah keponakan yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi. Ya. Fahalaka bidzalik. Karena itulah dia binasa karenanya. Walaupun dia kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau tidak mengikuti ajaran beliau, tidak ada gunanya itu tarik kerabat. Walaupun ya apalagi kalau cuman kerabat jauhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan ke-20 ke-30-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh sekali. Ya, orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, ya, ketika tidak beriman kepada beliau, maka kekerabatannya tidak ada gunanya. Kekerabatan itu nanti berfungsi bermanfaat kalau sudah beriman. Kata Nabi SAW, "Man battaha bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Siapa yang dibuat terlambat masuk surga atau bahkan mungkin tidak masuk surga gara-gara amalannya, maka nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk surga. Ini walaupun kamu kerabat Nabi, kalau amalanmu sedikit ya terlambat juga masuk surga. Nasabmu tidak akan mempercepat. Jelas ya, maka nasab itu nanti bermanfaat kalau di atas kebaikan dan keimanan. Maka dia pun binasa karenanya. Maka ini menunjukkan kepada kita kedekatan dengan orang soleh tidak bermanfaat kalau seorang tidak mendapatkan berkah dari kesolehan orang tersebut. Dan mendapatkan keberkahan dari orang soleh, ya ini tentunya dengan mengambil ilmunya. Kemudian kalau dia orang berilmu, kalau dia tidak berilmu tapi rajin ibadah, ya mencontoh ibadahnya. Ya, mencontoh ibadahnya. Ini cara mengambil keberkahan orang soleh
berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun mengambil keberkahan dari tubuh orang soleh yang masih hidup, maka ini termasuk hal yang diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagian membolehkan mengambil berkah dari tubuh orang yang masih hidup, seperti misalnya bersalaman dengan orang soleh, mencium tangannya dan seterusnya. Ini termasuk bentuk mengambil berkah dari orang-orang soleh. Dan sebagian lain mengatakan itu tidak disyariatkan. Tapi yang jelas itu masalah ijtihadiyah yang tidak melahirkan hukum vonis menyimpang atau tidak. Itu termasuk masalah-masalah fikih yang diperselisihkan di kalangan ulama terkait dengan tabarruk dengan tubuh orang soleh. Yang penting orang soleh jelas, bukan orang yang menyamar soleh. Ya. Jadi tidak ada gunanya seorang itu dekat dengan orang soleh kalau dia tidak mengambil berkah dari orang soleh tersebut lewat ilmunya, lewat amal solehnya, ibadahnya. Ya. Sebagaimana tidak ada gunanya seorang tinggal di lingkungan yang baik kalau dia tidak terpengaruh dengan orang-orang baik tersebut. Ini orang-orang musyrikin tinggal di sekitar Masjidil Haram. Ya, kurang bagus apa lingkungannya di sekitar Masjidil Haram, di samping Ka'bah, rumah Allah Ta'ala. Tapi kedekatan mereka dengan lokasi yang soleh tidak memberikan manfaat ketika mereka tidak ikut-ikutan, tidak ikut soleh. Maka seorang walaupun dia tinggal di pemukiman yang dalam tanda kutip Islami, ya, yang menurut mereka ini adalah lingkungan yang Islami, perumahan Islami, tidak ada gunanya kalau dia tidak ikut apa? Tidak ikut Islam, tidak soleh. Karena orang, ya, dan karena apa, lokasi tempat tinggal tidak memberikan pengaruh apa-apa, kecuali kalau dia dulu dia harusnya soleh terlebih dahulu. Dia soleh dulu, barulah ada dampaknya tempat-tempat yang baik itu. Ya, maka seorang muslim jangan berbangga dengan kedekatan dengan orang soleh. Ya, tidak boleh berbangga dengan dekatnya dia dengan orang soleh. Saya bapak, saya ustaz, saya anak saya wali, saya suami saya orang soleh. Tidak ada gunanya kalau kamu tidak mengikuti mereka. Ya. Tidak ada gunanya sama sekali. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, anak beliau kafir. Kurang wali apa Nabi Nuh? Ya kan? Tapi tidak ada gunanya, anaknya kafir, tidak ada pengaruhnya. Anaknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, kurang wali apa beliau? Bapaknya musyrik, pembuat patung berhala. Tidak ada gunanya menjadi bapak dari seorang wali kalau si bapak tidak taat. Nabi Lut istrinya kafir. Ya, afwan. Nabi Lut istrinya apa? Berkhianat kepada Nabi Nuh. Nabi Lut membocorkan rahasia apa? Nabi Lut ditenggelamkan oleh dia apa? Termasuk dibinasakan oleh Allah Taala dan diselamatkan. Ya, padahal suaminya Nabi. Istrinya Fir'aun diselamatkan oleh Allah karena dia beriman, walaupun suaminya orang paling pembangkang. Maka hubungan kekerabatan semacam ini tidak ada gunanya kalau tidak didasari dan diawali oleh keimanan. Ya. Maka seorang jangan berbangga dengan orang lain, jangan berbangga dengan amalan orang lain. Ya. Sekarang orang hanya karena dia anak orang berilmu, kemudian dia juga mendapatkan apa? Dimuliakan dan apa? Diperlakukan sebagai orang berilmu. Ya, padahal mungkin dia tidak berilmu. Kalau menghormati keluarga orang berilmu, itu lain lagi masalahnya. Menghormati keluarga orang berilmu itu keharusan, itu adab. Menghormati keluarga guru kita itu adab dan termasuk keberkahan. Tapi memposisikan keluarga sebagai orang berilmu padahal dia tidak berilmu, itu lain lagi masalah. Ya kan? Lain lagi masalah. Masalah menghormati sama memposisikan itu perkara yang berbeda. Memposisikan anak wali sebagai wali kalau dia tidak bertakwa itu tidak boleh, kan gitu. Tapi menghormati dia dalam rangka menghormati si wali itu perkara yang berbeda. Ya. Jelas ya, itu termasuk perkara yang ada. Karena itu disebutkan dalam pembahasan adab-adab Islami bahwa di antara bentuk memuliakan guru memuliakan keluarganya. Tapi bukan berarti memposisikan dia sama berilmunya juga, enggak. Itu masalah lain. Ya. Maka seorang muslim itu harus dalam tanda kutip pede atau berbangga dia meraih kemuliaan dengan amalan dia sendiri. Jangan mencatut nama nenek moyangnya, nama keluarga dekatnya, nama pasangannya, nama ininya. Itu semua tidak bermanfaat kalau tidak diimbangi, tidak diawali dengan iman dan takwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Abu Lahab. Ya.
Fahadaka bidzalik, maka dia pun binasa gara-gara itu walaupun dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerabatnya. Wa akhbarallahu anhu wa an imraatihi fi hadhihi surah. Bahkan Allah mengabarkan tentang dirinya juga tentang istrinya berupa ancaman kepada mereka dalam surah ini. Faqal tabbat yada Abi Lahab, ai khasarat yada khasirat yadahu wa tab falam yarbah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi celakalah, rugilah kedua tangannya. Kita sudah sebutkan bahwa penyebutan tangan di sini mimbabil majaz, yang diinginkan dengannya adalah amalannya. Karena apa namanya, yang dominan beramal pada manusia itu tangan, bukan kaki, bukan yang lain. Maka disebutkan tangan karena amalan yang paling banyak dilakukan oleh manusia oleh tangannya. Atau juga bisa dikatakan mimbar itlaku ba'di syai' ala kull, mengitlakan sebagian untuk sesuatu, apa, untuk semua. Sama kalau kita bilang Muhammad dapat sudah berapa hari tidak kelihatan batang hidungnya, maksudnya cuma, bukan cuma batang hidungnya, orangnya kan begitu, cuma disebutkan sebagian anggota tubuhnya untuk menunjukkan semuanya. Baik, maka celakalah kedua tangan Abu Lahab, yang celaka dianya seluruh tubuhnya, semua amal soleh, semua amalnya, ibadah apa amalannya. Watab, yani falam yarbah, maka dia pun tidak beruntung. Dia merugi dengan semua usahanya, dengan semua perbuatannya, dan dia tidak beruntung. Wal jumlatul ula du'aun alaihi wa tsaniyah khabaruna. Kenapa diulangi dua kali tabba? Tabbat yada Abi Lahab, baru diulangi lagi watab. Ya. Kata beliau, jumlah yang pertama, kalimat yang pertama ini doa. Doa apa? Doa kepada, mendoakan keburukan untuk Abu Lahab. Mendoakan keburukan untuk Abu Lahab. Ini kalimat yang pertama. Tabbat yada, yakni semoga. Ya, semoga dia binasa. Ini doa. Kemudian watabba, jumlah yang kedua, ini pengabaran. Jadi jumlah yang pertama mendoakan, jumlah yang kedua mengabarkan. Ini penguat. Ya. Tabbat yada, semoga. Kita doakan, saya doakan, didoakan, semoga Abu Lahab merugi, celaka. Watab, kemudian dikabarkan, dan dia memang celaka. Dia memang sudah celaka. Ya. Ma arna anhu maluhu wa ma kasabu. Tidaklah bisa melindungi dia dari siksaan semua hartanya dan semua usahanya. Ya. Wa ma kasab, apa yang dimaksud dengan kasabah, usaha di sini? Kata beliau, wa kasbuhu wa naduhu. Yang dimaksud dengan kas, usaha di sini adalah anaknya. Karena anak itu dari termasuk usaha orang tua. Karena itulah semua amalan anak otomatis mengalir pahalanya untuk orang tua tanpa perlu dia niatkan. Tanpa perlu dia niatkan. Kenapa? Karena amalan anak adalah amalan orang tua. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm, manusia tidak akan memperoleh pahala kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak hasil usaha orang tua. Dia ada karena usaha orang tua, maka amalan anak semuanya adalah amalan orang tua. Karena itulah untuk anak tidak perlu dia meniatkan secara spesifik pahalanya untuk orang tua. Kenapa? Kalau dia niatkan secara spesifik untuk orang tuanya yang dapat, dia tidak. Karena kan dia niatkan untuk orang, berarti untuk orang dianya tidak. Kalau dia niatkan untuk dirinya sendiri, maka dia dapat, orang tuanya juga otomatis dapat. Jadi justru rugi kalau diniatkan untuk dikhususkan pahalanya untuk orang tua, justru merugi. Ya. Kecuali mungkin ibadah-ibadah tertentu yang ada naib pengganti, misalnya umroh atau haji badal, itu mau tidak mau harus diniatkan karena syaratnya. Syarat-syaratnya haji badal yang diniatkan untuk yang digantikan. Ya. Tapi selain daripada ibadah-ibadah yang seperti itu, maka apa? Tidak perlu diniatkan. Ya. Kemudian, fala yarudda anhu maluhu wa waladuhu syai'an min adzabillahi idza nazala bihi. Maka tidak ada satupun, sedikitpun dari hartanya atau anak-anaknya yang bisa menolak, melindungi dia sedikitpun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala kalau turun menimpa dirinya. Wa qad tawa'adahu Allah bi qawli. Dan inilah kedudukan harta dan anak-anak. Kenapa? Karena di kalangan kaum musyrikin
Dan ini sebenarnya bangsa Arab pada umumnya, mereka berbangga dengan banyaknya anak. Ya, terkhusus anak laki-laki. Kalau ada orang tidak punya anak atau tidak punya anak laki-laki, itu apa namanya, statusnya terendah di tengah masyarakat. Makanya kita sudah sebutkan Abdul Muttalib ketika tidak punya anak laki-laki langsung nazar kepada Allah. Saya nazar kalau punya 10 anak laki-laki, saya sembuli yang ke-10. Ya, kisahnya masyhur, sudah pernah kita sebutkan. Ya. Maka anak-anak biar banyaknya, laki-laki semua harta, memiliki harta yang banyak, maka tidak ada gunanya, tidak bisa menolak sedikit pun dari hukuman Allah kalau turun menimpa dirinya. Karena itu orang kalau sudah sakit, biar uang miliaran bagaimana, kan sudah sakit, tidak bisa menolak sakit. Biar dia punya uang triliunan, sakit ya sakit. Ya. Itu belum tentu siksaan, mungkin cobaan. Ya. Itu mungkin cobaan, tapi tidak bisa menolak. Ya, harta anak-anak biar banyaknya, biar 10-10 anak laki-lakinya dokter semua, kalau sakit ya sakit. Mereka tidak bisa menolak, mencegah. Ya, itu apa namanya, ujian. Demikian pula siksaan, tidak bisa dicegah. Ya. Kemudian di sini ada faedah yang menarik. Mengapa Nabi, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Abu Lahab dengan kunyahnya, Abu Lahab? Ya. Perlu diketahui, kebiasaan orang Arab itu kalau mau menghormati seseorang dipanggil dengan kunyah. Kunyah itu adalah panggilan, bukan nama sebenarnya. Ya. Nama sebenarnya nama. Kunyah itu adalah nama panggilan yang dimulai dengan Abu pada laki-laki dan Ummu pada perempuan. Nah, orang Arab itu kalau panggil orang untuk menghormatinya itu jarang pakai nama. Ya. Kalau mereka tahu kunyahnya dipanggil kunyah. Tidak pakai nama. Kalau nama itu standar. Tapi kalau kita mau menghormati seorang, dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan kunyahnya. Abu Lahab. Seperti di sini. Abu Qasim pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, sekarang di sini masalahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah taala menyebutkan Abu Lahab dengan apa? Kunyahnya, tidak pakai namanya. Apa hikmahnya? Biasanya orang Arab menyebut kunyah untuk menghormati. Di sini disebutkan dalam konteks diancam, mau disiksa, disebutkan kunyahnya. Ya. Ada tiga apa hikmah disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ini sudah menjadi takdir Allah ya, takdir Allah ya, qadarullah, semua Allah sudah takdirkan, termasuk kunyahnya Abu Lahab. Ya, nah, bahwa dia ini apa? Kunyahnya Abu Lahab. Dan di sini sudah mengandung isyarat bahwa dia akan mendapatkan siksaan seperti itu. Karena Lahab itu bermakna apa? Apa namanya? Api apa? Bara api itu ya, yang kayu kalau sudah terbakar dan menjadi merah itu Lahab. Jadi sudah memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bahwa dia kunyahnya Abu Lahab. Dan dia kebetulan apa takdirnya nasibnya seperti itu, akan disiksa dengan Lahab. Ya, maka disebutkan kunyahnya untuk mengisyaratkan bahwa dia akan mendapatkan siksaan seperti itu, akan dibakar dalam api. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengejek. Bahkan ini ejekan luar biasa. Kenapa disebutkan panggilan kehormatan dalam konteks untuk menghinakan? Kita sudah sebutkan kan orang Arab kalau dimuliakan disebut dengan kunyah. Ini dia disebut kunyahnya di dalam konteks untuk menghinakan dan merendahkan dia. Ini ejekan luar biasa. Ya, ini di bangsa Arab ejekan luar biasa. Kalau disebut kunyah di konteks kalimat yang tidak layak, mengancam, merendahkan, itu penghinaan luar biasa. Ya, kita kalau orang Indonesia tidak punya zau bahasa Arab, ya kita tidak terlalu bisa menghayati seberapa menghinakannya. Tapi orang Arab tahu betul ini betul-betul penghinaan. Betul-betul apa? Penghinaan. Iya. Sudah ya. Ini sama seperti ketika Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka, "Dzuq innaka antal azizul karim." Rasakanlah siksaan. Dulu sesungguhnya kamu itu orang yang perkasa lagi mulia. Iya. Apa maksudnya di sini? Rasakanlah siksaan ini, sesungguhnya kamu orang perkasa lagi mulia. Jadi dia dulu di dunia orang yang perkasa mulia, disebutkan sifat yang dia dipuji dengannya, disebutkan ketika dia di dalam konteks dia disiksa untuk merendahkan, menghinakan.
Kamu dulu orang begini, nih, rasakan sekarang sisanya. Ya, ini hikmah yang kedua. Kemudian hikmah yang ketiga disebutkan oleh para ulama bahwa disebutkan dengan nama Abu Lahab karena nah disebutkan bahwa Abu Lahab ini adalah namanya. Karena memang di kalangan orang-orang Arab ada juga yang memang kunyahnya itulah namanya. Dia tidak apa namanya dalam bentuk kunyah gitu. Sama seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak diperselisihkan para ulama siapa namanya. Salah satu pendapat yang menyebutkan bahwa Abu Hurairah itulah namanya. Jadi itu nama sekaligus kunyahnya. Maka disebutkan di sini Abu Lahab karena itulah apa namanya. Ini menurut pendapat yang ketiga. Ya, jelas ya. Ada yang disebut, ada sebagian ulama sirah yang mengatakan bahwa nama Abu Lahab adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ya, ala kulihal ini tiga alasan mengapa atau hikmah mengapa tidak disebutkan namanya di sini, tapi disebutkan dengan kunyahnya. Ya. Kemudian waqad tawa'adahu Allahu biqaulihi sayasla naran dzata lahab. Allah Ta'ala mengancam dia dengan firman-Nya, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Kita tahu biasanya dalam Al-Qur'an itu kalau disebutkan hari kiamat itu biasanya dengan menggunakan kata saufa. Ya. Dalam bahasa Arab itu ada dua huruf yang biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa satu kejadian akan terjadi di masa akan datang. Ada namanya huruf sin dan saufa. Kalla saya'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Ya. Jelas ya? Saya'lamun sin sama saufa ta'lamun. Ya. Sin dengan saufa ini sama-sama menunjukkan di masa akan datang. Bedanya kalau saufa lebih jauh lagi ke depan. Makanya biasanya kalau dibahasakan, dikabarkan tentang hari kiamat, biasanya disebutkan dengan kata saufa, karena masih jauh ke depan. Biasanya kalau masa depannya itu masih di dunia, digunakan kata sin. Sayaqulu sufha'u minan nas. Tidak dikatakan saufa yaqulu, tapi sayaqulu, karena sebentar lagi mereka akan mengucapkan itu. Nah, di sini terkait dengan azabnya Abu Lahab, Allah Ta'ala menggunakan kata sin. Saya selanaram. Dan dikatakan saufa ya selanaram. Apa ini gunanya? Jelas ancaman. Memang neraka hari kiamat masih jauh di zaman itu. Dari zaman itu sudah lewat 15 abad kan begitu. Di zaman itu neraka masih lama. Tapi dibahasakan dengan sin bahwa itu sudah akan terjadi, sudah dekat, menunjukkan pastinya siksaan itu terwujud dan dia akan segera menerimanya. Ini ancaman yang luar biasa. Ai sayadkhulu naran 'azimatan tatawaqqadu fayaslaha. Ya. Dia akan masuk ke dalam neraka yang besar, api yang sangat besar, tatawaqqadu yang berkobar-kobar. Ya. Kemudian disebutkan wa mar'atuhu hammalatal haqab. Dan juga akan masuk dalam neraka istrinya. Ya, istrinya hammalatal haqab, pembawa kayu bakar. Siapa istrinya? Wahya ummu jamilin allati kanat tahmilu aghsana syajaril kabira dhata syauqi fa tulqiha fi tariqi rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiyatallah. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil, tidak seperti namanya, kunyahnya. Jamil kan artinya indah, perbuatannya sebaliknya, keburukan. Ya. Kunyahnya Ummu Jamil, dia ini kerjaannya, salah satu kerjaannya mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia suka membawa ranting-ranting yang ada apa ranting dari pohon yang besar yang banyak duri-durinya, kemudian dilemparkan di jalanan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini para ulama rahimahumullah dalam tafsir juga menyebutkan permasalahan apa hikmahnya nama istrinya Abu Lahab tidak disebut. Abu Lahab disebut kunyahnya. Sudah disebutkan tadi apa hikmahnya, tiga hikmahnya. Nah, sekarang di sini cuma dikatakan wa mar'atuhu, istrinya. Kenapa enggak disebut dengan namanya? Ada tiga juga hikmah disebutkan oleh ulama. Yang pertama, karena nama dia adalah Ummu Jamil dan itu tidak sejalan dengan perbuatannya.
Maka kalau disebutkan namanya Ummu Jamil padahal dia masuk neraka, itu kayak kontradiktif. Jelas ya? Nah, maka tidak cocok disebut namanya padahal nasibnya sebaliknya. Ini sebab yang pertama kenapa enggak disebutkan namanya. Kemudian yang kedua, ya, sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab kalau menyebut nama istri itu dimubahkan dan disebut namanya. Ya. Kenapa? Karena orang Arab itu termasuk bangsa yang sangat pemalu. Ya. Mereka sangat menjaga ya pasangan mereka, bahkan untuk diketahui namanya saja, nama aslinya. Jelas sampai sini itu hampir mereka tutupi. Kebanyakannya yang tersebar cuma Ummu Fulan kunya. Kalau kita bilang mamanya si Anu, nama aslinya siapa? Kadang nggak diketahui dan mereka tidak ungkapkan itu di publik, nama pasangan mereka. Ya, yang tahu ya yang orang dekat-dekat, orang yang dekat dengan istrinya saja. Ya, tapi orang yang tidak tahu, yang tidak kenal sama sekali, mereka tidak akan sampaikan nama apa pasangan mereka. Karena bangsa Arab ini sangat menjaga ya pasangan mereka. Ini disebutkan oleh Ibnu Juzai rahimahullah dalam tafsirnya. Ya. Adapun alasan mengapa dalam Al-Qur'an disebutkan Maryam, ya, disebutkan Maryam, Ibnu Juzai rahimahullah menyebutkan alasannya mengapa disebut dengan nama, karena ini ada manfaatnya, yaitu karena Nabi Isa alaihissalam lahir tidak ada bapaknya, maka butuh disebutkan nama ibunya. Jelas kan begitu. Nah, kurang layak kalau misalnya tidak ada bapaknya, ibunya pun tidak tahu siapa namanya. Jelas kan begitu. Jadi kurang layak. Ya, maka di sini disebutkan namanya Maryam karena ada manfaat yang besar. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga tidak disebutkan namanya, nama istrinya, karena istri itu mengikut kepada suami. Ya, mengikut kepada suami. Kalau nama suaminya sudah disebut, istrinya ngikut saja. Makanya di sini disebutkan dalam bentuk mudhaf ilaih, dikatakan wa imra'atuhu, dan istrinya ikut kepada Abu Lahab. Baik, wallahu a'lam bissawab. Sudah ya? Kata beliau, hafizahullah selanjutnya menyebutkan bahwa Ummu Jamil ini dia biasa membawa ranting-ranting berisi yang ada duri-durinya, kemudian dilempar ke jalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengganggunya. Ya. Fa'addalaha fi 'unuqiha hablam min masad. Ya, maka Allah Taala persiapkan untuknya siksaan berupa tali dari sabung di lehernya. Ya. Kenapa? Disebutkan alasannya karena Ummu Jamil pernah dia jual kalungnya. Ya, pernah dia jual kalungnya yang sangat berharga, yang mahal. Dia infakkan kalungnya, bukan dia jual, ya, diinfakkan penjualan kalungnya untuk siapapun yang mau mengganggu Nabi Muhammad SAW. Butuh biaya nih. Ya. Dan memang zaman dahulu semua bentuk kemungkaran itu sudah ada di naturnya. Ya. Bukan hanya kebaikan yang ada di naturnya. Ya, bukan hanya apa? Kebaikan yang ada di naturnya. Selalu ada, akan ada orang-orang yang berharta di balik perbuatan buruk. Sampai di zaman sekarang. Apa di zaman sekarang? Semua propaganda ajaran aliran paham sesat yang datang dari luar Islam menyusup ke dalam ajaran Islam, itu tidak mungkin berkembang kalau tidak ada donaturnya. Kan begitu. Ya. Sampai sekarang penyebaran LGBT luar biasa. Ya. Tidak mungkin berkembang seperti itu, signifikan seperti itu kalau tidak ada yang membiayai. Tidak ada orang-orang berduit di belakangnya. Maka kalau ini tidak diimbangi dengan kesadaran dari orang-orang baik yang memiliki harta untuk mengimbangi apa serangan seperti ini, pemikiran ini, maka akan kalah telak. Ya.
mereka ini juga maruf orang-orang Yahudi dari zaman Daud seperti itu. Orang Yahudi harta luar biasa, mereka keluarkan dalam tanda kutip wakafkan hartanya dalam tanda kutip ya, untuk apa? Untuk memerangi Islam, untuk menghilangkan ajaran Islam. Bahkan walaupun ajaran itu bertentangan dengan Yahudi sendiri, mereka biayai. Yang penting Islam, yang penting Islam harus hilang. Nah, karena itu orang di zaman sekarang masih orang-orang apa namanya, subhanallah, memiliki harta yang banyak, memiliki kelapangan, ya. Kadang masih ribut masalah yayasan, masih ribut masalah kepemilikan tanah wakaf, masih ribut masalah ini, masalah itu, ya. Uangnya dibikin kegiatan ini, kegiatan itu yang tidak maksimal, kurang bermanfaat, ya. Tidak ada dampak signifikan. Jelas ya. Sementara mereka-mereka yang memiliki harta yang banyak, yang apa, memiliki agenda sesat, sangat teratur, sangat apa namanya, terfokus. Mereka punya tujuan yang jelas, arah yang jelas, menggunakan harta mereka untuk kemungkaran. Sementara orang-orang baik berpikir 1000 kali ketika akan melakukan kebaikan. Maka ini hal yang menunjukkan apa, lemahnya pemahaman terhadap hakikat, ya, hakikat dari dunia, ya, dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Maka tentu saja hal-hal yang seperti ini, bahwasanya ketika kebaikan keburukan tersebut memiliki orang-orang yang berduit di belakangnya, menyebarkannya dan seterusnya, ya, yang tidak tanggung-tanggung sampai kasih keluar biaya miliaran untuk beasiswa kemana, ke negeri-negeri kafir, untuk menanamkan apa, paham mereka, menanamkan budaya mereka, ya, melalui penyebaran bahasa-bahasa mereka. Bahasa bagian dari budaya. Beda antara orang yang apa namanya, ketika seorang mempelajari bahasa suatu kaum, sedikit banyak dia akan terpengaruh dengan budaya mereka. Itu mutlak. Dan itu juga bagian dari apa, penyebaran agama. Ya. Maka ini Ummu Jamil termasuk donatur dalam keburukan, dalam kemungkaran untuk mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya liqaulihi mukhbiran, maka Allah taala berfirman mengabarkan tentang siksaannya, fi jidiha hablum min masad. Al-jazaa' min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis amalan. Tatkala dia wakafkan apa namanya, kalung di lehernya untuk keburukan, maka dia pun disiksa di lehernya, dipasangkan tali dari api neraka. Wal masalu al-lihu syadid wal syadidul khusyuna idza putila wajudil qatafa'ir syar. Al masad ini adalah tali yang kalau dia dikepang itu menjadi kuat dan keras, lagi kasar gitu ya. Ya, sama seperti kalau rambut dikepang. Ya. Wa kana muzuru, kemudian beliau hafizhullah menutup surah ini, ya, dengan perkara yang penting yang sudah pernah kita isyaratkan sebelumnya. Kata beliau, wa kana nuzulu hadhihi surah qabla mauti Abi Lahabin wa mraatihi. Yang uniknya adalah surah ini turun, kata beliau, sebelum Abu Lahab dan istrinya meninggal. Jadi ini dua orang masih hidup, sudah turun ayat yang mengancam dia masuk neraka. Tidak ada orang kayak gini. Ya. Ya kan? Dan orang kayak ini, siapa orang paling celaka? Dia masih hidup dan sudah ada apa, bookingnya di neraka, pasti sudah. Padahal dia masih hidup. Yang lain-lain biasanya dikabarkan masuk neraka setelah meninggal. Minimal setelah meninggal baru dikatakan dia di neraka, dia di neraka. Dalam hadis disebutkan, ya, Fir'aun, kapan? Sudah lewat jauh, dikatakan dalam neraka, ya sudah lewat matinya. Ini dua orang ini, suami istri, jelas ya, suami istri, orang yang paling celaka di dunia. Dia masih hidup dan dia sudah membuking tempat di neraka yang tidak mungkin dibatalkan. Wa akhbarallaha annahuma sayu'adzabani finnar. Allah mengabarkan bahwa keduanya pasti akan disiksa di dalam neraka, falay yuslima, maka tidak ada peluang untuk selamat sama sekali. Fa waqa'al amru kama akhbarallahu subhanahu wa ta'ala. Maka yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah taala kabarkan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Dan ini juga menunjukkan kepada kita pintu hidayah bagi Abu Lahab tertutup dengan istrinya. Kenapa? Seandainya Abu Lahab itu mau menurunkan sedikit egonya, apa keras kepalanya, dia akan berpikir kayak gini. Katanya saya dalam neraka, ada surat Allah turun, kan gitu ya? Saya dalam neraka. Ini kalau dia mau bantah Al-Quran, ya kan gitu. Kalau dia mau buktikan Al-Quran salah, gampang, cukup masuk Islam, ya kan? Coba Abu Sandainya, Abu Lahab istrinya masuk Islam, kira-kira surah ini jadi salah atau tidak? Ya salah, mana ada orang Muslim seperti itu, kan begitu ya? Tapi memang kenyataannya sudah fix. Pintunya sudah tertutup, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau dia mau membantah Al-Quran, gampang masuk Islam. Kapan Abu Lahab istrinya masuk Islam, langsung runtuh agama Islam. Itu tidak? Karena kalau runtuh satu surah, sama seperti meruntuhkan surah yang lain. Kalau satu surah salah, berarti yang lain juga ada kemungkinan salah. Jadi caranya Abu Lahab membantah Islam itu sebenarnya gampang, masuk Islam saja. Tapi apa yang terjadi memang tidak bisa, karena pintu hidayah sudah tertutup. Dan memang Islam benar, surah ini pasti mutlak benar. Ya. Maka ini hukuman pada orang yang paling celaka ketika dikabarkan dia masuk neraka ketika dia masih hidup. Sehingga apa? Berarti tidak ada peluang dia lagi tobat. Ya, dia mau tobat juga pintunya tertutup. Karena apa? Karena buruknya perbuatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Sini ada pertanyaan sebentar. Ini selesai ya, alhamdulillah selesai pembahasan terkait dengan surah Al-Masad atau Al-Lahab. Ini nama dua nama yang masyhur. Kadang dikatakan surah Al-Lahab, kadang disebut dengan surah Al-Masad. Bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa bakti seorang anak terhadap orang tua yang sudah meninggal, banyak beristighfar dan bersedekah atas nama orang tua? Ya, saya tidak bilang dilarang, saya cuma bilang tidak perlu. Kayaknya ini kalau dia mau bersedekah atas nama orang tua boleh, cuma yang dapat pahalanya kan orang tua, bukan dia. Dia tidak dapat pahala karena dia niatkan untuk orang tuanya. Ya silakan kalau mau, boleh apa kalau mau lakukan, nggak dilarang. Cuma kita tunjukkan yang lebih bagus. Ya ini niatkan untuk diri sendiri, otomatis orang tua dapat, kan begitu, otomatis itu. Nah, jadi nggak dilarang kalau mau. Ada sepertinya yang lain. Kembali lagi. Imoni. Ya. Qala hafizahullah ta'ala tafsir surat Al-Ikhlas. Tafsir surat Al-Ikhlas. Beliau hafizahullah membuka tafsir surah Al-Ikhlas dengan menyebutkan keutamaannya. Ada dua hadis. Yang pertama an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an? Qalu wa kayfa yaqra'u thulutsal Qur'an? Qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, beliau bertanya kepada sahabat, apakah di antara kalian ada yang mampu membaca dalam satu malam sepertiga Al-Quran, 10 juz gitu ya? Apakah ada di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Maka sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasulullah membaca sepertiga? Tentunya di sini yang dimaksud membaca disertai dengan cara yang tartil plus tadabbur. Itu tidak mungkin bisa buru-buru. Tapi kalau sekedar baca saja, oh ma'ruf, kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan satu hari, satu malam, dua, satu hari dua kali, ma'ruf itu. Kalau sekedar baca gampang dikhatamkan. Tapi yang dimaksud di sini, bisa enggak seorang membaca Quran dengan cara yang tartil disertai dengan pemahaman terhadap maknanya sepertiga dalam satu malam? Siangnya enggak dihitung, malamnya toh. Maka sahabat tentunya mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya membaca secara tartil disertai dengan pemahaman terhadap maknanya 10 juz cuma waktu satu malam kayaknya berat ya Rasulullah. Bagaimana itu? Kata beliau, qala qul huwallahu ahad. Bacalah surah Al-Ikhlas. Ta'dilu thulutsal Qur'an.
Iya, karena membacanya setara dengan sepertiga Al-Qur'an. Maksudnya sepertiga Al-Qur'an dari sudut pandang pahalanya, bukan dari sudut pandang amalannya. Ya, karena bagaimanapun orang yang baca 10 juz lebih banyak pahalanya dibandingkan cuma baca Qur'an Allah Wahad. Jelas sampai sini? Iya. Paham sampai sini ya? Jadi maksudnya di sini membaca sepertiga Qur'an Allah Wahad, sepertiga Al-Qur'an, yakni seperti pahalanya, bukan seperti amalannya. Amalan itu berbeda lagi. Karena beda dalam hal perhitungan pahala dengan perhitungan apa? Amalan. Itu dua hal yang berbeda. Tidak diragukan bahwa kaidah dalam Islam, orang semakin banyak amalannya, semakin banyak apa? Pahalanya. Jadi tidak mungkin sama pahalanya persis dengan orang yang sedikit amalannya. Walaupun nilainya ini apa? Ya, dikatakan setara pahalanya, tapi tidak akan mungkin apa? Sama dari sisi amalan. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena amalan membaca kul kan sebentar, 10 berapa 15 detik paling. Sementara membaca 10 juz lebih banyak amalan bacaan Al-Qur'an di situ. Otomatis imannya orang ini lebih bertambah dibandingkan yang baca kul. Paham sini? Jadi amalannya berbeda walaupun pahalanya sama. Ya, tidak mengharuskan amalan tersebut dihukumi berbeda. Baik, wallahu a'lam bishawab. Disebutkan oleh para ulama, mengapa Qul Huwallahu Ahad sepertiga Al-Qur'an, setara dengan sepertiga Al-Qur'an? Karena ayat-ayat Qur'an secara umum terbagi menjadi tiga kandungannya. Yang pertama tauhid, iman. Yang kedua adalah ahkam, hukum-hukum syariat. Dan yang ketiga qasas, kisah-kisah. Ya, dan tauhid dengan semua jenisnya sudah tercover dalam surah Al-Ikhlas, makanya dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Nanti belajar oleh Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.